Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur judul skripsi agar berbentuk piramida terbalik. Sebelum kita lanjutkan, silakan klik subscribe untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih sudah klik subscribe. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan tentang cara mengatur judul skripsi agar berbentuk piramida terbalik. Pertama, buka Microsoft Word, kemudian atur margin dan ukuran kertas. Atur margin, top 4, bottom 3, left 4, dan right 3. Untuk ukuran kertas, gunakan A4. Selanjutnya, kita ketik judul skripsi. Dan agar tutorial ini lebih jelas, kita coba buat beberapa judul skripsi. Tapi, cuma judulnya baik. Oke, pengetikan kita anggap sudah selesai. Lanjut, kita atur jenis dan ukuran font. Dan di sini kita gunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, dan kita buat tebal. Terus, kita buat posisi D, tengah. Kemudian kita atur batas kalimat dengan cara tekan Enter, dan kita atur jarak font jika panjang kalimat tidak pas. Nah, pada bagian ini, mohon perhatikan baik-baik ya. Tengok nian yo. Atur jarak huruf agar sesuai. Oke, sampai di sini dulu. Semoga tutorial ini dapat membantu. Dan, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.